Bahan pokok seperti beras, gula, bawang putih, cabai tak luput dari pantauan sidak di H-3 Lebaran ini. Tak hanya itu, untuk daging ayam dan juga sapi juga dipantau langsung oleh Pemkab. Selain masalah harga di pasaran, sidak ini juga untuk melihat dan mengecek langsung kelayakan bahan pokok tersebut, apakah mengandung pengawet, daging oplosan maupun campuran bahan berbahaya lainnya. Namun setelah dilakukan sidak secara menyeluruh, di pasar Tanjung Jember tidak ditemukan bahan-bahan berbahaya tersebut. Seluruhnya bersih dan layak dikonsumsi masyarakat. Dan untuk stok hari raya, untuk Jember masih aman baik beras maupun daging. Setelah kami mengadakan sidak bersama Pak Kapolres dan dinas terkait, alhamdulillah harga bahan-bahan kebutuhan pokok terutama itu stabil. Dan lebih dari itu yang sangat menggembirakan, kalau di beberapa tempat itu banyak kejadian-kejadian misalnya menggunakan pengawet dan sebagainya. Dari hasil tes, karena dalam tim ini juga ada dari kesehatan, yang dari hasil tes semuanya alhamdulillah positif, tidak ada yang menggunakan bahan-bahan pengawet yang membahayakan. Termasuk kadaluarsa juga? Ya, kadaluarsanya kami cek tidak ada barang-barang yang kadaluarsa. Sementara itu, Kapolres Jember menjelaskan untuk pengawasan dari pihak kepolisian, bahan pokok sembako di Jember terpantau aman dan untuk mafia permainan harga maupun para penjual yang melakukan kecurangan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan bila ditemukan sanksi pidana akan diberlakukan. Kalau untuk kita lihat dari hasil pasar, kita kan berdasarkan kepada Undang-Undang Pangan. Di situ ada bahan-bahan yang dilarang untuk digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Di sini kita cek bahwa tidak ada yang bahan pengawet yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti formalin. Kebetulan dari Dinkes juga membawa perangkatnya. Setiap sampel tadi kita akan kami ambil, baik itu ayam, ikan, daging, kemudian bahan-bahan makanan lainnya, kita cek. Alhamdulillah tidak ada bahan-bahan yang mengandung bahan pengawet berbahaya. Berikut pula dengan seperti botol-botol, bumbu-bumbu, kita semua cek berkaitan dengan kadaluarsa. Alhamdulillah masih tidak ada yang sampai melewati batas kadaluarsa. Jadi aman untuk dikonsumsi nanti. Iya. Dari Pasar Tanjung, Yudis Adi Jember, Satu TV melaporkan.